Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dodi Gurva. Oke guys, bagi peternak kenari pemula dan penghobi kenari, mohon maaf sekali kalau WA ke saya ataupun inbox ke saya belum sempat secara cepat saya balas ya, karena kesibukan pekerjaan ya guys. Mudah-mudahan kalian bersabar dan bisa terjawab dari segala sumber. Amin. Oke guys, ini sekarang saya akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman ya di seluruh Nusantara tentang ternak kenari. Mudah-mudahan bisa membantu ya guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya ini dan aktifkan juga tanda loncengnya ya, supaya ada notifikasi kalau ada video-video terbaru dari kami. Oke guys. Number one. Oke, untuk yang pertama adalah pertanyaan dari Mas Jun. Pertanyaannya adalah pejantan ikut ngeram kira-kira bermasalah enggak? Kalau ikut mengeram enggak masalah sih ya. Itu namanya pejantan, itu dia kategorinya gemati. Enggak masalah, malah lebih baik. Jadi kalau pejantan itu tidak digunakan untuk mengawinkan betina yang lain, tidak ada masalah kalau dijadikan satu sampai menetas. Dan kalau efektif, kalau misalkan dibuat untuk ngawin yang lain, tentunya bisa dikawin cabut ya guys, sehari sekali dikawinkan. Ketika sudah kawin dicabut, jadi setiap hari rutin begitu. Nanti bisa di oplos atau dimasukkan ke beberapa betina yang ada, gitu ya. Number two. Yang kedua adalah pertanyaan dari Mas Indra, ya. Udah bunderi, bahkan sudah kawin, tetapi masih acak-acak sarang. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali dan itu sering terjadi pada kenari-kenari yang ada di tempat kita ya, dan dimanapun, nggak cuma tempat Mas Indra. Jadi begini, kenari itu ketika sudah kawin itu belum mesti dia merapikan sarangnya ya. Jadi harus dia menunggu masanya. Jadi bagaimana sikap kita tentang hal itu? Jadi kita harus menata kembali sarangnya, dan nanti ketika sudah siap bertelur maka kenari itu dia pasti akan menempati. Jadi kuncinya adalah kita tunggu dan sabar. Oke sobat ya. Number three. Yang ketiga dari Mas Novan tentang nama peternak dari AF yang ada di Magelang, itu namanya adalah Rengganis ya, atau RGS, namanya Mas Arif. Ini alamat Facebooknya di sini. Oke ya. Alamatnya di Mantenan, Kecamatan Mertoyudan. Nanti kalau mau ke sana di atas jam 3 ya, bisa share lokasi alamat dari rumah Mas Arif ya. Oke. Number 4. Lanjut, berikutnya adalah pertanyaan dari tanpa nama di sini, ya. Apakah bisa kenari bertelur tanpa ada perkawinan? Bisa, ya. Karena kenari itu nggak hanya sekedar dia bertelur kawin, tetapi dia bertelur tanpa kawin pun juga bisa. Karena faktor dari pakan, ya. Atau biasanya kalau nggak pakan juga telat mengawinkan, itu dia akan bertelur, namanya telur pakan. Ih, monggo. Number 5. Tanpa nama WA ke saya. Mengatasi kenari betina yang galak. Artinya sudah pernah kawin tetapi dia masih galak dan masih menarung dari pejantan itu. Bagaimana sikap kita? Itu kita bisa menurunkan birahinya dengan memberikan timun ya, supaya birahinya turun. Nanti kita jodohkan lagi, kalau masih berantem kita pisah, kita sandingkan dulu kandangnya ya. Jangan tergesa-gesa untuk
menjadikan satu. Minimal satu hari sekali kawin enggak masalah, sudah cukup. Jadi kalau setelah kawin dipisah aja enggak apa-apa. Oke ya. Number 6. Saya punya kenari sepasang. Kemarin sempat bertelur satu hari Senin, terus dipecah. Terus 3 hari bertelur satu lagi. Habis dierami satu hari, saya lihat kok dipecah lagi. Solusinya bagaimana ya Mas Dudi? Apa betulnya stres atau gimana? Terus cara mengatasinya bagaimana? Oke, kalau itu jujur, kalau saya belum pernah mengalami hal seperti itu. Selama saya bertenak kenari, belum pernah memiliki kenari yang memiliki karakter memecah telurnya ya. Memecah telurnya. Jadi hal tersebut tentunya jadi masalah tersendiri. Mungkin bisa jadi stres, atau mungkin kurang nyaman dengan tempatnya, dan atau apakah itu telurnya itu hasil perkawinan atau telur pakan, itu perlu dilihat ya. Jadi jadi harus dianalisis ya, harus dianalisis. Kalau misalkan kok berulang-ulang seperti itu, maka telur itu adalah betina itu biasanya karakternya memang seperti itu. Kadang-kadang ada yang karakter dia nggak mau lolos anaknya, begitu. Ketika sudah menetas, dia terbang kesana kemari mencari pejantan, itu seperti itu. Jadi solusinya kalau diulang lagi seperti itu, dipindah kandang saja. Coba dipindah kandang, biasanya di mana dipindah, di tempat yang diberi tempat yang nyaman. Kalaupun diulang lagi, ya sudah, kita ganti betina lagi. Oke. Okay? Number 7. Oke, guys, pertanyaan berikutnya adalah tentang begini. Sudah bertelur, tetapi 3 hari dia nggak mau mengerami, atau dia lompat-lompat ke sarang, ke sana kemari ya. Artinya tidak mau mengerami telurnya. Itu bagaimana? Kenari itu ketika bertelur, ketika belum full, biasanya dia belum mau mengerami ya. Supaya apa? Supaya menetasnya nanti bisa bersamaan atau berselang sehari. Jadi kita tunggu saja telurnya sampai berapa, baru kita ambil keputusan. Jadi belum tentu 3 hari itu gak mau mengerami, Tetapi seterusnya gak mau mengerami. Karena memang kenari secara alami seperti itu. Dia sebelum telurnya full, maka dia belum mau mengerami, atau hanya sekedar dia mesti lompat-lompat mencari pejantannya. Gitu ya, guys. Number 8. Pertanyaan berikutnya adalah yang terakhir. Apa bisa jantan lebih muda daripada betina? Sangat bisa sekali. Begini, tempat saya itu betinanya adalah anaknya. Pejantannya ayahnya dulu ya. Dan ada juga yang saya punya betina itu sudah tua, tetapi pejantannya baru habis gacoran, baru awalan ya. Itu bisa dipakai. Oke, semoga terbantu ya. Oke, begitu saja pertanyaan jawaban-jawaban dari saya. Mudah-mudahan membantu. Kalau kurang masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Silahkan tulis kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya video saya ini. Dan nanti akan saya buatkan video yang lebih heboh lagi, dan tentunya mendukung untuk beternak kenari untuk kita semua dari Sabang maupun Merauke. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Oke guys, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.